Mama mau ke pasar dulu ya. Jaga rumah baik-baik ya di rumah. Jangan keluar rumah, nanti diculik. Iya Mama, aku bakalan enggak keluar rumah kok selama-selamanya kok. Kalau Mama belanja. Ya udah ya, Sasa. Mama mau belanja dulu ya. Iya Ma, iya, belanjalah sama Lokma biar kita bisa makan. Mama, kok mau susu? Kok aku jadi anak jalanan, Mama? Ada anak pungut nih. Aku bawa ke rumah atau enggak ya? Kayaknya bawa deh. Tapi nanti dia berantem sama si Salsa. Gak apa-apa deh, kan bisa aku lempar di luar nanti ini anak. Dek, kamu siapa? Mama, kok aku dibuang sama kamu, mah? Padahal aku mau pulang, Mama. Iya deh. Ma, kok aku gak digendong? Ih, ya jalan sendiri, kan kamu punya kaki. Pokoknya aku mau digendong. Anak pungut ini, dibilangin. Kau jalanlah, orang lo punya kaki. Mama, aku mau digendong aja. Ya udah. Ih, nyeselin banget sih anak gini. Ih, nyeselin banget anak ini. Aku gak mau sama dia nanti kalau udah buang. Kalau aku udah buang dia. Pulang kaki. Baju princess, nggak mau baju ini, baju jelek. Kalau mau pakai baju princess, pakai sendiri sana, kan lo udah besar. Ih Mama gila, aku mau baju yang princess. Tahu-tahunya rasa ini ya, anak pungut. Aku nggak mau baju kayak gini. Namaku Princess dan bajuku Princess juga. Ih ya Allah. Ya udah deh. Sama aku mau pakai make up biar lebih cantik. Kamu siapa? Kamu anak pungut ya? Haha, dasar jelek. Aku tumbuk. Mama, aku dijatuhin sama anak pungut itu, Mama. Haha, dasar anak pungut. Aku udah jatuhin kamu. Haha, jelek kamu ini kamu. Kamu anak pungut, bukan aku anak pungut. Aku adalah princess yang tercantik daripada kamu. Kakak jangan begitu, nanti berdosa lo. Nama kamu princess lo, jangan begitu juga. Tapi harus jadi princess baik, Kak. Pokoknya aku gak mau jadi princess yang baik. Aku mau jadi princess yang jahat aja di dunia. Aku lebih cantik daripada dia. Anak Pepe. Anak gila. Ada salah ya guys. Soalnya tadi aku bilang Pepe ya guys. Berdosa itu. Anak jelek. Anak gila. Ha 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 ha.